Halo teman-teman, hari ini Diva dan Tommy ingin memperkenalkan baju adat dari Riau. Pertama, giliran Diva dulu ya. Diva memakai kain sarung untuk bawahannya. Kemudian Diva memakai baju kurung untuk atasannya. Lalu Diva juga memakai aksesoris yang dipakai di pinggang. Setelah itu Diva memakai aksesoris kalung. Untuk hiasan rambutnya Diva memakai konde. Selesai deh. Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai celana panjang untuk bawahannya. Kemudian, Tommy memakai baju teluk belanga. Tommy memakai kain yang diikatkan di bagian pinggang. Untuk aksesorisnya, Tommy gunakan keris dan sehelai kain yang diselipkan di bagian pinggang. Untuk penutup kepalanya, Tommy memakai tanjak laksamana. Tommy dan Diva memakai baju adat dari Riau. Sampai jumpa! Teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.